Beberapa bukti hilangnya harga diri setan. Bener. Di Smackdown gak tuh? Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku, Yulindri. Bang, bang, bang. Ming, Revi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat guys. Karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Aku harap kalian selalu sehat di sana ya guys ya. Oke, kali ini kita mau reaction-kan video dari Bang Rizal Mukhtar, tetapi yang versi horornya. Karena kenapa? Karena walaupun horor, tetap ini yang paling lucu bagi aku untuk nonton Bang Rizal Mukhtar. Karena dia kalau horor-horor gitu tuh kayak apa ya, lebih ke lawak sih guys ya. Kalau kalian nonton video-video reaction aku tuh pasti kebanyakan Rizal Mukhtar yang lucunya ke arah horor gitu. Nah, oke, okay, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka kan dislike aja. Kalau kalian belum subscribe dan aku subscribe dulu ya. Karena satu subscribe ya kalian udah sedikit semangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke, okay, guys, kita langsung aja ke videonya. Cus. Uneja atu. Kenapa? Selamat datang di malam Jumat. Seperti biasa, kita akan melakukan konten teror seperti yang kalian minta. Aku baru sadar konten loh, terornya. Aku baru sadar nih Bang Rizal Mukhtar tuh pakai behel guys ya. Tapi dia behelnya tuh kayak behel yang invisible gitu. Kalau kita lihat. Mana astaga, besok teror malam Jumat Bang. Sudah 7 hari yang lalu konten teror. Dan 26.000 juga. Bagus. Kalau begini terus tiap minggu baru konten teror. Oke, okay. Wah, ini mah jagoan aing nih, udah lama pensi nih. Setan, apa namanya cowok yang kepala doang cowok. Dikantongin aja sama dia. Berani sekali ya. Secara logika kan gak ada tangan, gak ada kepala. Kan berarti lemah dong berarti. Ngapa kita kantongin aja, bener juga. Beberapa bukti hilangnya harga diri setan, bener. John Cena aja. Wih cok. Ini pocongnya kayak buru babi loh cok. Allahu Akbar. Kalau dulu temen gue yang tiap bulan puasa tuh dari sahur sampai buka puasa di rentalan PS-an ditimpuk sendal sama bapaknya wajar gitu. Pocong kan timpuk pakai sendal. Ganggu situasi ya, ini ganggu suasana ya, nih bapak. Mungkin settingan. Ya mana ada sih yang setan beneran begitu bang. Diam-diam aja, kenapa kalau setting? Oh, itu gila anak kan? Ke depan. Ke depan. Ke depan apa? Ke depan. Terus ke depan. Nah. Ini. Betapa aku sangat mencintai kamu. Dia tuh bukan sebangsa kita, Bang. Masa lu ketemu kuntilanak William Mary ini gitu. Kamu pergi dari sini. Kamu pergi dari sini. Mana kuntinya gini lagi, ucul gitu loh. Baper kuntinya. Gini ngap. Kan kalau menurut data dan juga riset, kaum hawa itu kan jumlahnya lebih banyak. Populasinya kan manusianya lebih banyak. Ya masa gak ada yang nyangkut salah satu sampai lu harus sama kunti gitu kan. Sekarang mereka udah ngerti pola mainnya. Oh, ya. Manusia itu pola mainnya pakai tongkat supreme ya. Oke. Udah bales kan? Bukannya dia goib ya?
kok bisa nembus? Gak nembus gitu. Kalau kita kan kemarin di channel MUK kan wajar ya challenge timbuk-timbuk kan, karena kita manusia ya. Pernah gak sih lo ngeliat setan tuh nimpuk pakai galon kan? Gak pernah. Itu ada gas loh, gas. Pake gas aja. Biar kata settingan tapi sangat menghibur. Nah itulah. Nah, nah itu. Nah, kan kita yang penting dapat entertainnya gitu loh. Itu mah orang pakai kostum genderuwo, kostumnya dimandiin dulu mah belum. Apa sih nih? Oh, ini mati. Gimana? Oh, dimandiin genderuwonya, woi. Bagus dan tidak bagus ya, artinya maksudnya mereka tidak saling mengganggu, walaupun sebenarnya memang manusia dan setan itu tidak diciptakan untuk saling berteman. Itu enggak gitu. Lagi juga kalau emang iya bahaya, masa ada steam genderuwo. Bersihin baju putih nih, apa maksudnya woi, laundry. Dasarnya manusia tuh udah serakah, nyikat baju kunti nggak ada cuannya tuh. Apa tuh soal cuan itu. Live TikTok lu, mandiin kunti lu pincuan. Gak ada laundry, bahannya kan manual ya Allah. Tapi mungkin abangnya tuh sengaja loh. Kan dia kan ngikutin komentarnya ya. Yang komen kan emang nyebelin tuh. Bersih banget dasternya abis di laundry di mana? Oh, sekalian gua cuci. Ini kenapa jadi konsepnya mandiin kunti? Biar kata settingan tapi tetap aduh, ini teksnya ganggu banget anjir. Ini penonton aing kecewa nih mah, banyak yang beginian cok. Setelah mandi kuntilanaknya langsung hilang dong ya, masa setelah mandi terima kasih. Jangan kaget, ini biasanya ini jump scare nih, monyet nih. Masih belum tau? Ngapain sih malam-malam? Tidak apa-apa, Bu. Jangan bilang ya. Ah, astagfirullah. Mama, kau sayang. Apa itu? Ini settingan kan? Nih. Ya kan? Apa itu? Settingan nih. Astagfirullah. Cuma gerak gitu doang aja ya. Settingan nih. Kaget. Kalau di apartemen gitu gimana? Apa sih? Itu apa? Dia lihat apa sih, Bang? Dia lihat apa sih? Ambil. Kalau di Indo nongolnya dari jendela nih, tapi kan kita nggak tahu ya. Hakim. Apa tuh, woi? Astagfirullah. Hakim. Hakim, lompat. Buka. Sini, Kok gelap banget sih? Woi, aku panik. Nanti aku bilang, kita turun. Tapi Sinas tadi kau tak dengar, aku panggil kau. Aku panggil kau banyak kali sih. Tak. Masih ada lagi kan ini lho? Apa abang ini lah. Jangan lho tunjukkan kita kat bawah dia. Masih aku mau bersih deh. Akifnya anjir! Lah? Akifnya di luar! Akif! Akifnya! Wait! Yang ini cara! Hantu-hantu di Indonesia dengan desain... futuristik!
Iya, kita memang lagi di zaman-zamannya AI. Pak Jokowi pun bisa nyanyi Asma Librasi, tapi kan setan enggak tahu apa-apa loh. Tuyulnya kenapa begitu tuh? Pocong. Orang pocong ketemu AI. Pocong biasanya kabur, ini ketemu pocong model begini hunting. Hunting pocong. Kuntilanak keren banget jadinya, woi. Ah, nanti di orang-orang waifunya ganti. Waifunya jadi kuntilanak. Wah, genderuwonya keren banget jadinya. Oh ya, bener ya? Bener, genderuwo begini dong bentuk-bentukannya. Gede. Mana sempet maling kalau tuyul begini, cok, dia yang dimaling. Pocong ciluk bah. Assalamualaikum. Salam. Wah, apa tuh? Ih, kok gak kaget sih, cok, ini beneran anjir. Ini beneran. Beneran. Dia loh, apa udah mulai terbiasa sama konten horor kah? Ya aku juga gak kaget loh, kenapa ya? Karena udah dibilang pocong ciluk, badai pas ada ciluk, bah, gitu ya. Ini apa? Kok dipegang sama dia? Itulah. Kok bisa ya orang-orang kaget anjir tuh? Gue enggak loh pada lo. Biasa aja lo. Bikin jantung mau copot mana? Ya aneh ini. Setting, beneran ini. Kalau settingan kaget kita. Apa lagi nih? Hah? Kok iso? Netizen itu dikasih yang settingan kayak tadi, dikata-katain settingan, dikasih yang beneran, komentarnya ilmu pas ditagi utang hilang. Dikait-kaitin sama kehidupan nyata. Mana ada bang genderuwo bergaya seperti itu. Mungkin semasa hidupnya dulu begitu, gitu kali. Kita sebagai manusia yang lihat manusia yang pakai helm, pakai GoPro ya serem, jangan gegabah apalagi dia ya. Apalagi nih. Lagi gak malam-malam di video-videoin, guys. Suara apa sih? Aduh, mantap banget tapi. Bang, jadi banget di jumpscare nih, pasti ada jumpscare-nya ini. Jadi wewe. Lazim, kenapa? Sip. Cuma sendiri di rumah. Jangan-jangan. Aduh. Gak mungkin gak punya ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Mas lihat. Ganggu banget nih bang, belum selesai bang, ya Allah bang. Tara. Tara. Jujur aja aku gak lihat ya. Semoga aja aku gak lihat ya. Gak lihat ya, udah deh. Sampai situ dulu. Walaupun aku gak lihat, mudah-mudahan ya memang berjagaan jadi permasalahan di malam hari nanti aku mau pipis susah nanti jam 3 pagi ya guys ya. Karena ini sudah mulai agak membesar ya untuk perut aku. Jadi memang aku sering pipis-pipis gitu ya tengah malam. Jadi ya udah. Semoga menghibur kalian, semoga kalian juga nggak takutan ya, itu settingan semua guys, settingan semua. Nggak mungkin ya tengah-tengah malam kita ngevideo-videoin ternyata ada yang kayak gituan tuh, jarang ada ya. Jarang ada ya, kalau kalian orang beriman apalagi. Oke, segitu dulu guys videonya. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini, dan jangan lupa kalian follow IG dan TikTok aku di @indrevi. Oke, see you in the next video. Bye bye.